Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Isu tanding dua kerusi di Jeli tiba-tiba menghangatkan kempen UMNO apabila ada pihak dalam kalangan parti itu meluahkan rasa tidak puas hati. Antara yang disebut-sebutkan sepatutnya mengisi kerusi tersebut iaitu Setiausaha UMNO Jeli atau Ketua Pemuda namun tidak mendapat laluan Datuk Mustafa Muhammad. Ekoran itu ada cawangan UMNO di Kampung Kalai mulai luntur dan tidak lagi mempamerkan semangat seperti sebelumnya. Sumber UMNO mendakwa ada kemungkinan beberapa pos UMNO akan bertukar warna selepas ini. Sementara itu, Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jeli, Manan Ali mengumumkan ke semua calon layak bertanding. Apandi Muhammad berdepan dengan Mustafa di kerusi Parlimen, Abdullah Yaakob berdepan juga bertemu Mustafa di Dun Air Lanas. Sufli Abdul Razak menentang adenan kecil di Dun Bukit Bunga manakala Ramlan Mat dari PKR berdepan Dato' Aziz Derashid di Dun Kuala Balah. Naib Ketua Wanita UMNO Datuk Kamilia Ibrahim membuat keputusan mengejutkan dengan bertanding sebagai calon bebas di Kuala Kangsar dan meletakkan semua jawatan beliau dalam UMNO. Beliau akan menentang calon partinya dari BN sendiri iaitu Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad dan Khalil Idham Lim PAS akan bertembung tiga penjuru. Kamilia Ibrahim berkata beliau kecewa dengan penghinaan yang ditunjukkan BN dengan tidak meletakkan pemimpin tertinggi dari sayap parti berkenaan sebagai calon dalam pilihan raya umum kali ini. Malah tindakan itu menunjukkan bahawa BN tidak memberi pengiktirafan sewajarnya ke atas sumbangan pemimpin tertinggi wanita. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.